yang keluar diketawain. Cemong aja laku, apalagi bersih. Kanten kagak mau. Coba lihat dari jauh, pandang yang bener-bener mandangnya ganteng apa jelek? Jelek, tapi jelek sih banyak yang mau. Waduh, puyeng malam ini nih. Perasaan membini kagak nyusul, tahu-tahu nyusul di belakang panggung. Duit kagak punya, mau ngejajanin kagak ada tukang bakso-bakso aja nih. Gilok udah dandan begini, turun. Aturari tukang bakso. Saya yang disebut keduanya orang Jati Baru udah tahu nih boneng orang. Tukang godok, tukang tebok, tukang gaplok, tukang kobok. Tapi lempengan mana nih yang saya kobok? Jangan ngeres. Yang saya kobok cuman makanan. Biar katanya kayak gini, kalau masalah ngobok yang tidak direstuin sama hukum agama, haram hukumnya buat saya. Ngerti? Nanti kalau mati bagus, kalau kagak mati kabongan. Mimpi anak gua tiga orang diam di daerah Muara Gembong yang disebut empat buaya-buaya darat dari Muara Gembong nih. Nenek-nenek dicekek mati, ini kerjaan. Saya mau mendingan nyekek nenek-nenek, tenaganya kurang. Daripada janda pantatnya gede dicekek bukannya berontak, kitanya mati. Baiklah, sebelum datang anak buahnya, maaf orang Jati Baru, boneng mau buka mainan satu. Bermain mata kita malam ini. Tim, nih kalau gua kagak salah ini tempat kebukannya si Boneng. Jipon cap, ini yang tadi kita lewatin ya. Sepanjang kita masih terus begini. Waduh, orangnya lagu pambres. Pambres. Ini malah enong bukan pambres, sial. Tanpa ada belayannya sandiwara. Waduh lagi, kayaknya dia di hutan lagi banyak bercinta. Berasal dari manisnya kasih lisan.
mungkin ku berbalik kata cinta. Di luar ada monyet bertiga orang. Ku coba untuk bertahan. Gak ada, gua gak cobain, enggak. Beban dirasa hatiku gak. Buset, emang gua ke dia lo bisa, gua bisa sepotong. Sepotong gak bisa. Gua titiknya berantem. Bisa, bisa. Udah gak sadar suaranya udah ada. Dia di dapur, ayo gebekin ikan muda anak yang kebakar. Lu panggil dak, keluar palanya. Kita lu beri, gak kek. Ya, bang keluar, udah mbak. Kata gua arepan deprok nih anak deh, deprok. Ternyata merapa bangun, kabur. Ternyata siapa yang jatuh? Sakitnya badanku di sini. Ya si Boneng sih. Aduh, ini kan tahun 2003 kawan gua yang baru. Si Dadak temennya Cengin. Dengan dibengisin lekas kamu incar sama mata lo. Ayo. Siapa ini? Ini kemana udah di hutan gak cewek? Lu masih gua mau hutan gak cewek? Jangan kudilana. Gua nggak tahu, gua mau nunggu cabak ya gua. Ayo. Mana orangnya lo, Ben? Gua pengen tahu. Pakai mata dong, pakai mata. Hei, keluar! Wes setan bebai ini mas Leno. Ditatap pakai matamu. Kasih tahu. Belum, gua buka. Ya, gua buka pintu gua. Wah, reke. Ada orangnya ya.
Woi, wah. Pin, pakai pandangan mata yang merah. Kan mulutnya dia tajam. Saha eta budak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak dari belakang dong. Orang buktinya matanya merah. Bagaimana lu ngeliatnya? Tolong. Iya. Woi, besok-besok kalau mau gebrak lihat orang dulu. Iya, orang. Ini gua keluar setan. Mantap. Iya, orang ya, tah.
kalau berita kemari ya. Murah mamual. Cicing kemari, cicing, cicing. Murah mamual. Wah. Orang keluar. Ah. Sampian putus. Aku mau memang. Wah, wah, aku mau. Nih, ente sah kemari. Kalau ente, ente ke sini sama panggil. Sebab ente punya utang sama anak. Oh, gitu. Nanti kalau di Arab, ya hati-hati. Nanti kalau kita umroh kedua kali, kapal itu rodanya nggak keluar. Banyak dosa nih tangan yang ini, nepuk pantat, yang ini hidung. Ya udahlah, gua masih simpel aja, boleh. Masuk dulu, gua masuk dulu. Pakai dasi ulang. Gua buka pintu masuk lagi lah. Oh, dasi ulang. Ya udah, kita krek. Oh, neng jelek. Gua nyewet ini ya. Udah deketin lah. Biarin. Pintunya kalau dia masuk lagi, gua goblokin pakai pintu sama gua ukurannya nih. Bening! Ya! Keluar! Baru koko temen Owe. Kan si pacar. Bening! Hanya. Gua mau orangnya nyantai. Hanya, ini kaulan belum ngasih ampau, Hanya. Pelan-pelan tapi pasti. Jangan. Entah dulu! Kan beda orang beda-beda. Ini mah anak nyeksa, gua udah berantem dua, gua mau ditoter terus. Bening! Apa lu? Bening, ngomong-ngomong punya omong, udah, mendingan udah penyakitnya. Ya alhamdulillah, berantem 7 orang masih kuat. Aduh, sombong amat lu. Ih, aduh. Ini bang. Kenapa? Iya, kita mah ya, kalau dulu makan teman. Makan kita lagi tugas. Iya betul. Ini tugas keamanan merampok. Nah, karena kalau kita kagak ngerampok, di neraka kagak ada yang nempatin. Itu neraka begitu dalam-dalamnya buat kita berempat. Enggak mungkin RW Rohim, termasuk punya Haji Rohim sama Haji Ijan masuk ke dalam neraka. Itu neraka tempat orang yang berdoa. Kata Ijroil, ya Allah, aku kapan diperintah menyambut umat yang 4 orang ada di muka bumi? Begitu dicabut dulu, bertak dicabut ke neraka, jemblungin. Begitu lu mati, gua mau pulang lagi. Ini bang. Berhubung saya udah lama sangkut ketemu sama Bang Bone.
ini rasa mah gak bisa dibohongin ya. Itu capek. Iya. Ini sadar kalau udah tua. Gue udah sadar. Iya. Tinggal ngerasain doang udah tua mah. Hati mah gede. Aduh. Tenaga fisik udah berkurang. Aduh. Kone sih gue gak sangka-sangka ya. Habis sakit dengan cepet yang jadi seger. Aduh. Udah gini. Ini mana buku ini? Buangnya agak bersih. Rambut gua mana? Gua mah kalau lagi no dihadirin sama saudara gua no. No yang lagi nyempet di tembok no. Ada kopi po. Waduh, no po apa namanya ya? Udah gua mah yang disebut nyempet kopi. No yang pakai gunungan biru. Pacar gua banyak lu di sini. Jauh di mata yang penting selalu dekat di hatiku. Gila lo goreng segitu. Lu ngomong jangan lagi tinggi, makan lo kekobok lu. Bener. Kok kata dia mah girang. Boneng baru mendingan. Besok di Jati Jengkol kita kerjain. Buset udah ada pak. Kagak tahu sama kalau habisan tenaga. Buset. Aduh. Apa aduh. Itu bang plastik? Wajar. Wajar pimpinan harus keras. Dok. Iya. Gue malam ini. Hari Sabtu malam Minggu tanggal 28. Iya. Gue setiap kondangan. Terus. Itu nggak pernah ada tuan rumah kagak ngejung-jung cabe. Emang gak ada ini? Ada yang buah. Nih, di sini cabe. Makanya orang Betawi mah ada tandanya. Jangan ampe salah ngasih ampau, kalau nggak salah ngasih ampau berarti yang kondangan bego. Orang Betawi mah nih, asal yang giniannya pakai cabe. Nih, pasti yang pesta. Mangka kalau lu kondangan cepet supaya duit lu pulang. Bisa, lu pulang dulu, peci lu taruhin cabe. Ini rambut, bisa ada banget ya. Atau lu pakai tukang rias sih lu mah. Ngomong kalau belum rapi belum pulang. Darul mana nih Darul? Udah rapi sama kamar nih. Ya, udah. Pegang ini. Besok mau mendingan rambut kelas tuh. Nih, kata gue kan lu jangan makan ikan mujair. Mata lu kambuh. Mata udah putih, bukan merah lagi. Aduh. Boleh. Nih, lu pulang ke rumah lu. Jangan lagi bini lu, anak lu ketakut lu. Ini bapak gue gila ya. Waktu nikah mama gua kagak gilanya. Gua ketepan Rene inisial. Jangan, yang begitu mah jangan diturut-turut. Tapi Ren lu nurutin dia sama dia. Bapak Neng. Hah? Udah biasa kedatangan saya bertiga. Iya, gua tahu. Si Dadap sama siapa namanya? Sarkim. Udah Sarkim, besok mah lu minta. Udah mata merah lu tanya lu. Nih, lu besok minta duit enggak di Ican? Mata lu operasi plastik. Oh, jadi baik enggak? Ya alhamdulillah kalau kagak bergerak bawa ke tukang alas. Lu sini lu. Nih begini bang. Apa? Iya saya kan udah lama nih. Hmm. Gak ketemu abang. Hmm. Tahun 2003. Iya. Sekarang tahun 2003 ya. 2003. Iya. Ini tahun monyet. Iya monyet. Mangka keluarnya monyet 4 nih. Ini monyetnya di belakang. Namanya. Ini yang namanya monyet tukang nyakarin 5 RWNI. Bisa jadi. Itu yang semua di belakang lu. Nih. Lu ke Maya. Asal gua ke rumah RWNI nanti. Ini begini bang. Biasa. Apa? Maksud kedatangan saya ke tempat yeah. Bang Boneng. Hmm. Yang disebut Bang Boneng kan ketua saya. Betul. Jelek-jelek kan Boneng kan pimpinan saya. Jangan jeleknya, ketuanya aja jeleknya punya lu. Pengen mah bagus mulu si Boneng. Jelas dong. Iya ketua gerombolan. Karena aku dilahirkan ke dunia ini supaya menjadi orang yang ganteng. Berhubung emakku mandiinnya salah di air cumi lah. Bang. Mak, nih, mak gua ngantuk. Pulang main lenong. Lenong kimseng. Begitu gua lagi nangis umur 2 bulan, mak gua bangun. Tuh, anak lu pandiin, kata mertua mak gua nih. Terus dipandiin berhubung orang lelungu, emang paginya beli cumi. Wah. Cumi itu airnya lupa ngebuang di ember. Ya hitam tuh. Ya gua direndam. Loh. Begitu diangkat setengah jam, jadinya begini di cumi. Bagus, cumi. Udah hitam aja.
Enggak, yang penting biar hitam, yang penting hatinya putih. Itu ya. Karena yang disebut buah-buahan aja banyak nyariin yang hitam. Lo kan ada hitam manis. Hitam manis, ya. Luarnya hitam, tapi dalamnya manis sekali, coy. Lah, itu baru anak buah. Iya. Kamu itu pakai mana? Ini ketepa lagi gua. Hei, Dada. Ya. Kamu bukan anak Franky ya? Kamu anak apa jadi memang? Kemarin aku melihat kamu lagi disendok di pengki. Jadi orang batak ya. Ayo, tembak ban lu, tembak sepatah lu. Udah gini aja, Kadut. Dada. Ya. Sakim. Lu mah bekas jadi tukang getek kali. Iya. Kamu mau dia menangkot ah. Matamu kemarin dong yang menyorot-menyorot. Nah, ini kok begini aja, Kim. Kita kan kalau kita guyon aja sama teman-teman enggak membawakan hasil. Hasilnya cuma rokok doang 5 bungkus. Gua kantongin 2 bungkus, gua serahkan ke tukang tabu 3 bungkus. Kalau lu pada mau yang 2 bungkus, itu gua anggap bersyukur. Kalau lu kagak mau gua ucapin alhamdulillah. Iya. Nih, kita tinggal nungguin tuan rumah. Dut. Nih, kita berangkat. Berangkat kemana? Kalau gue dengar kabar, gue punya kenalan. Kenalan? Yang disebut Juragan Kosim. Paling kaya kali, Bang? Adanya di daerah Pakis Cabang Bungin. Waduh, jauh lagi. Punya tambak bukan sehektar, dua hektar. Luas tanahnya berarti. Seluasnya Jati Baru masih luasan Empang Juragan Sarkim. Busuk, wah ya berarti, Bang. Eh, gua kemarin minta udang. Terus? Ucek. Dari mana lu, Neng? Oh. Bukan biasa jalan-jalan. Iya. Ngomong-ngomong kan itu udang gede. Gede. Terus? Sendokin sama dia. Dikasih apa? Dikasih? Kasih. Waduh, pangket. Dikasih udah tanggung-tanggung. Berapa, Bang? Nih kalau lu bisa ngebawanya, gua bagi sekintal setengah. Kalau abang bisa bawanya? Kata gua kecil. Tuh, yang sejajar bagi-bagi aku bisa bawanya. Nantinya bawa motor, gua bawa mobil dari Pakis Cabang Bumi. Ya, terus? Syarat ada syarat, Nenek. Kalau lu jadi jawara. Betul. Udang gua taikin dari Empang, lu giring ke rumah lu. Loh, awas, waduh. Awas, jawara. Jadinya bukan ngebrak ke bawah, Pak. Gua mati, kalau gua lanjutin mati. Aduh, udang bagaimana ngebawanya dari Cabang Bumi ke Pangkalan? Pada gua mampus. Itu udang yang satu mau gua kutik begini, ngejentrik naik. Aduh, ya pancet. Eh, yang ini naik, yang ini turun. Iya, Bu. Wah, ini maka gak jadi. Gak jadi berarti. Kata dia, udah, Neng. Kalau caranya begini, besok-besok lu datang ke rumah gua dah. Nah. Gua tetap ada di tambak. Kata dia? Iya, di Cabang Bumi orang yang kaya. Ih, bahaya juga. Tanya lu, Imam Haji Chan, kekayaannya kalah. Usah. Di sini nih. Nih. Lu pengen punya motor MX mah. Lu pengen mabok udang lu? Enggak, lu. Gampang. Lu mabok, mabok. Mabok lu, lu luwe, mau lu luwe. Nih, lu mabok ke Sakim. Dadah. Kalau lu pengen mabok udang lu ikut gua. Nah, lu. Kita ngambil udang pancet 4 ekor. Ya. Bakal lu bertiga. Begitu direbus mateng udangnya gua semprotin baygon mabok. Enggak, lu. Pokoknya mati berdua, gua kagak. Mau ayo makan gua mah. Kita berangkat ke Pakis. Kapan kita berangkat coba? Sekarang. Sekarang. Ayo. Ayo, Dok. Kita berangkat ke Palembang. Lailah. Demen nyari pancet. Ayo. Enak nih mimpin anak gua begini. Padahal mah saya bego-begoin, saya tahu kagak ditabak kuda. Dah. Kakak tua di dalam tembok anak gua pada goblok. Gak apa-apa biar goblok, yang penting dia dukung saya. Tahun besok saya mau calon dewan. Gambar saya, bendera saya, partainya gak ada yang sama. Gambarnya babi. Kalau yang sini nih, dewan boneng. Ntar saya beliin mobil ambulan, siapa yang mau mati duluan?